Pak, ini kegiatan apa, Pak? Di sekolah ini? Oh, ini kegiatan itu, Mas. Bang, ini pandai. Artinya, kita dengan keluarga, itu anak, keluarga, dan juga di sekolah, buat kegiatan yang menyenangkan, yang menggembirakan untuk anak. Ini kegiatannya apa aja, Pak? Di antaranya, ini lomba-lomba permainan tradisional, yaitu estafet lereng, lempar bola, terus juga bakyak. Ini lombanya sama anak sama orang tuanya, ya, apa gimana? Lombanya orang tua dengan tujuannya biar antar anak dengan orang tua ada komunikasi, sehingga membentuk apa ya karakter anak orang tua itu ada komunikasi. Ini selama ini kan komunikasi anak dan orang tua kan kurang nyambung. Ini idenya gimana, Pak? Tercetusnya kegiatan ini. Oke, pertama itu merupakan program dari guru penggerak. Kebetulan ini saya guru saya Pak Sis Bandi selaku guru penggerak angkatan 7, di mana beliau punya ide atau gagasan, Pak, coba kita adakan kegiatan family pandai. Tujuannya apa, Pak? Ya, agar antara komunikasi anak, orang tua dan selain ada komunikasi yang baik. Emang ini yang pertama, Pak, ya? Ini pertama, ini program yang saya rancang berdasarkan satu pemikiran latar belakangnya itu adalah selama ini anak-anak kita itu hubungan dengan orang tuanya agak kurang, interaksinya kurang karena kita tahu bersama di rumah orang tuanya main HP, anaknya main HP, sehingga keakraban orang tua dengan anaknya ini kurang. Sehingga saya berpikiran membuat sebuah program yang dapat menciptakan lingkungan yang positif bagi anak, bagi orang tua di sekolah. Program Family Pandai ini bermain bersama orang tua di sekolah, berkolaborasi antara anak dan orang tuanya. Jadi harapannya apa nih dari hasil kegiatan ini, harapannya? Oke, harapannya dari kegiatan ini yang pertama adalah jelas anak ini mempunyai jiwa-jiwa kemimpinan. Mereka memimpin kegiatan ini bersama orang tuanya, kemudian munculnya penguatan profil belajar Pancasila, berkebijakan global, gotong royong, mandiri, bernalar kritis, dan mampu untuk berkolaborasi dan berkomunikasi. Ini merupakan satu program yang sangat baik, sehingga diharapkan ke depan anak-anak bisa menjadi seorang pemimpin yang baik. Bu, anaknya ikut lomba nggak, Bu? Ikut lomba apa? Lomba kelereng. Itu gimana tadi perasaannya ikut lomba sama anak ya? Rasanya senang ya, walaupun mungkin di rumah juga sering main sama anak, tapi untuk ikut lomba bareng sama anak dan di lingkungan sekolah itu kan jarang dilakukan. Atau baru pertama kali ini ada yang saya tahu ini baru tahun ini. Oh, berarti baru pertama kali lomba sama anak? Sama anak di sekolah. Tadi menang nggak, Bu? Lombanya menang nggak tadi? Masih belum menang. Oh, belum menang? Iya, tapi saya bangga sama anak saya karena sudah mau berusaha untuk mengikuti lomba itu untuk menang walaupun akhirnya juga nggak menang, nggak apa-apa. Tanggapan Ibu tentang kegiatan ini gimana? Tanggapan saya mengenai kegiatan ini yang pertama bagus ya, karena memang kalau sesuai dengan judulnya saja, Family Pandai itu memang keluarga, jadi siapapun kayak ayah atau ibu dia boleh mendampingi anak-anaknya untuk mengikuti kegiatan yang sudah diselenggarakan. Jangan lupa follow, like, dan subscribe sosial media Tribun Pantura.